Gaya bercinta Triswaka dan istrinya di dapur bikin kaum jomblo ketar-ketir. Nabila yang dipeluk, kaum jomblo malah menjerit di kolom komentar. Seperti yang diketahui, Triswaka telah resmi menikah dengan Nabila Maharani. Sejak menjadi sepasang suami istri, Triswaka tampak semakin bucin dengan istrinya. Bahkan, kebucinan mereka tanpa ragu diperlihatkan dalam beberapa video di media sosial. Salah satunya adalah, gaya bercinta, Triswaka dan Nabila Maharani di dapur. Bila diperhatikan, tampaknya Triswaka diam-diam merekam detik-detik momen mesranya dengan Nabila di dapur. Semula, Triswaka memeluk sang istri dari belakang. Nabila sempat terkaget karena tiba-tiba sang suami datang memeluknya. Triswaka tampaknya sempat mengucapkan sesuatu secara bisik-bisik hingga membuat Nabila tertawa. Nabila pun mencoba mendekatkan wajahnya ke pipi Triswaka. Namun, tak lama kemudian Nabila langsung dibuat salah tingkah karena memergoki ada kamera yang memantau dari kejauhan. Momen bucin antara Triswaka dan Nabila Maharani itu langsung membuat netizen heboh. Bahkan, ada yang dibuat menjerit saat Nabila Maharani dipeluk Triswaka. Triswaka yang kayak kulkas 10 pintu bisa sweet gitu, iri banget lihatnya, komentar netizen. Bucin setelah menikah tuh luar biasa ya, imbuh netizen yang lain. Gak bisa ini terlalu wew. Nabila yang dipeluk, aku yang jerit-jerit, timpal netizen lainnya. Tren bucin 2023 jatuh pada mereka berdua, ujar netizen yang lain. Enak kan pacaran setelah nikah, bahagia selalu kesayangan, komentar netizen lainnya. Diberitakan sebelumnya, pernikahan Triswaka dan Nabila Maharani digelar mewah dengan konsep outdoor di tepi pantai Parangtritis, Yogyakarta 27 April 2023. Pernikahan pasangan yang tenar berkat cover lagu di YouTube ini dilangsungkan dengan menggunakan adat Jawa yang kental. Triswaka dan Nabila merupakan penyanyi yang tenar lewat YouTube. Seringnya mereka berdua berduet membuat benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya. Kini setelah resmi menjadi pasangan suami istri, penggemar mereka pun turut berbahagia. Jelang prosesi akad nikah, Triswaka dan Nabila Maharani terlihat santai. Triswaka bahkan masih mengenakan kacamata hitam saat pemandu acara menyambut kedatangan perwakilan Kawa Purwosari, Bantul, Yogyakarta. Sampai akhirnya, momen sakral pengucapan kalimat ijab bagi Triswaka tiba. Ia berhadapan langsung dengan ayah Nabila Maharani yang jadi wali nikah putrinya. Triswaka dengan lantang dan percaya diri melafalkan kalimat ijab di depan ayah Nabila Maharani lewat satu tarikan napas. Perwakilan Kawa dan para saksi kemudian menyatakan bahwa prosesi ijab kabul Triswaka dan Nabila Maharani sudah sah sesuai ketentuan. Mereka resmi jadi suami istri. Triswaka menyambut status barunya sebagai suami Nabila Maharani dengan senyum lebar ke arah kamera. Ia juga sempat mengacungkan dua jempol ke arah keluarga yang datang.